Jom masak bersama Mokte. Hai, Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mokte. Okey, di Mokte Channel. Di resipi kali ini, Mokte nak kongsi dengan anda resipi pengat labu. Pengat labu ni sesuai sangat untuk buat pemanis mulut ataupun menu berbuka puasa. Tak semestinya untuk berbuka puasa, tapi untuk minum petang ataupun santai-santai bersama keluarga pun boleh menikmati pengat labu ni. Memang cukup sedap dan berkhasiat. Okey, jom mula-mula. Okey, sediakan berapa ketul labu. Okey, lepas tu daun pandan, dua helai daun pandan disimpul. Sedikit garam. Satu ketul gula melaka. Okey, satu mangkuk santan, sedikit biji sagu. Itulah bahan-bahan yang Mokte gunakan. Ringkas kan? Okey, mula-mula Mokte akan rebuskan okey labu tu, beberapa ketul labu tu okey dengan simpulan daun pandan, dua helai simpulan daun pandan. Okey, lepas tu Mokte akan masukkan sedikit garam. Okey, rebuslah macam biasa. Okey, apabila dah mendidih tu kan. Cek dululah sama ada dia dah empuk belum. Okey. Okey, Mokte test tu. Okey, nampaknya dia dah empuk. Okey, dah boleh letak senduk tu, maknanya dia ke dalam tu, maknanya dia dah empuk lah. Okey, lepas tu Mokte akan masukkan gula melaka. Okey, satu ketul gula melaka lah, lebih kurang macam ni. Okey, ini gula melaka Mokte beli daripada Kelantan. Okey, orang panggil gula kerek nisang. Lebih kurang gitulah. Okey. Okey, renekkan biar apa, gula melaka tu hancurlah, cairlah, mencair. Okey, ni sedikit santan, lebih kurang satu mangkuk. Okey, Mokte akan masuk ke santan dan sedikit okey biji sagu. Macam biji sagu ni optional lah, kalau nak letak ataupun tak pun boleh, tapi kalau letak dia lagi menarik dan memang sedap sebenarnya. Itulah, lepas tu kacau macam biasa. Okey, renekkan sekejap, dah boleh angkat sebenarnya. Cukup ringkas buat pengat labu ni, kan? Dan biarkan ia sejuk, dan apabila dia sejuk, nanti biji sagu tu dia akan masak dengan sendirilah, dengan sebab masa kita tutup tu dia panaskan. Nanti apabila dia dah sejuk, maknanya labu dan biji sagu tu dengan sendirinya dia akan masak lah, betul-betul masak. Okey, ringkas bukan? Okey, jika anda nak taruh gula, okey silakan. Mokte tak taruh gula sebab Mokte rasa gula melaka tu dah manis bagi Mokte. Kalau anda nak taruh lagi gula, silakan, sesuai selera. Okey. Okey, untuk santan, kalau anda nak kuah dia pekat sedikit, okey, anda gunalah santan yang pekat lah. Okey, ni Mokte guna santan yang biasa je, nak kata pekat tak, cair pun tak, biasa-biasa je. Mokte suka macam gitu. Okey, lepas tu hidangkan. Tara, dah siap. Okey, sejuk kan, dah boleh hidangkan. Okey, ringkas bukan? Okey, selamat mencuba menu petang. Okey, menu yang ringkas tapi sedap, sesuai sangat untuk pemanis mulut ataupun santai-santai petang. Okey, selamat mencuba. Sampai di sini dulu perkongsian Mokte untuk hari ini. Ringkas, mudah dan sedap. Okey, bye. Assalamualaikum.